Selamat malam. Malam ini saya mau mereview kamarnya Mbak Fira. Itu dia sedang belajar, sedang tidur. Nah, ini kamarnya. Ini kasurnya baru tadi ya dibuat. Nah, itu belajar. Kalau belajar itu wah. Ini di mejanya ada apa aja? Kita lihat. Ini ada botol minuman. Ini ada cepet. Apa itu cepet? Cepet adalah pengikat rambut, teman-teman. Nah, selain itu ada apa lagi? Nah, ini ada pensil atau petelok. Nah, ini yang paling bagus nih, ada tempat sampahnya kecil. Padahal toh ini sampahnya kecil, teman-teman. Tapi kita lihat di sini, teman-teman. Jajannya besar. Kalau dimasukkan sini, ada muat. Nih, ada apa lagi? Ada lem, ada gunting, ada warna, mana? Kertas warna, ada perut, ya, ada pensil warna buat gambar. Ini jajannya, teman-teman. Satu, dua, tiga, teman-teman. Maaf ya, saya acak-acak kamarnya Mbak Fira. Terus ada apa lagi? Oh, ada celengan. Mbak Fira suka nabung ya? Iya. Buat apa nabung? Beli handphone. Nah, kecil ya boleh main handphone. Oh, itu ada mainan sepertinya. Nah, oh, ini ada Pop It, teman-teman. Mbak Fira selalu main Pop It dulu. Terus itu oh ada di strip ya, itu aja. Dan ini di kasurnya, teman-teman. Ini kasurnya baru, teman-teman. Gulingnya juga baru, teman-teman. Nah, tuh ada boneka yang menemani Mbak Fira tidur. Mbak Fira ini sedang belajar apa, Mbak Fira? Menggandeng. Gandeng apa? Truk. Truk gandeng. Ya. Udah dulu ya, teman-teman. Seginilah. Mbak Fira selalu kipasan, teman-teman. Maklum nggak punya AC, teman-teman. Doakan ya, semoga sebentar lagi bisa beli AC, teman-teman. Biar Mbak Fira nggak kepanasan terus, sumuk katanya. Dah dulu. Dadah Mbak Fira ya. Dadah. Oke, bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.